hinggap sekedah dipapatahan pomok kerkawin kemah yang geraku barang leres kok leres leres mungkin matos tradisi saya weh toyong doa ku guru nak didayakin bahkan gurunya singgis berangnya kan kudu ngomong gila leres leres bu leres aneh hutan nunggulnya hidup doa dia anu kain anugerah luar biasa di dia teh. Sadayana jami nu aya di dia, wagi-wagi tatangga guru sadayana karena hidup doa. Beres. Hidup doaan anu ngeunah jeung betahna urang nu nganteur mah anu ripuh jeung capekna. Beres. Tapi mukmin mah ayun penuh. Insya Allah janten kasayan sadayana sok sano capek bakal dicatek janten amal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Urang ngariung di dieu teh korbankeun sagala rupa tenaga waktu biaya insya Allah janten nilai-nilai ibadah. Janganlah diimak tindak duaan dari ratu sehari raja sehari alimanya sarung tinggal cek adi karena hidup dua anak sakit nih tadi anak doa hidup barokallahu lak wa baroka alaik wa jamaah bainakuma fi khair cek adi pada di hartostin yang makan moga-moga Allah ngabarokahan laka ikan hidup wa baroka alaika ngabarokahan atas hidup kurang masang terima terang makna lau terang mana alah laka manfaat genah betah simbarokah alaika tengenah kebetah susah musibah tetap jadi barokah turuk perjalanan hidup mual lepas dina kukukul alfad kukukun di alfad kukukul alfad nyaeta opat nikmat balia to'at maksiat laka esian kedua hiji nikmat kedua to'at alaika esian kedua naon balia sarang maksiat tindak duaan dina rumah tangga diayunna ke depan perjalanan hirup sadayana bahkan umat manusia walepas dina kondisi atawa pituruk anu opat eta hiji naon nikmat kedua balia katilu to'at kaopat musik maksiat nu opat eta pasti bergilir pasti ibu pilih ganti harus ibu osok seri osok nangis osok bunga osok sedih osok warang osok lapar osok bunga dan sangati osok susah kusangati mau lepas ada yang oke. Kewajiban hidup sampai turuk perjalanan menuju Allah di mana pengen nikmat kewajiban adalah bersyukur ke Allah subhanahu wa ta'ala so penasaran jadi ngaji kita ngaji mutasar satu duhai bersenangnya pengantin baru duduk bersama bercanda gurau sugante mual kalaksanakeun ini aja nama mustafinun fa'ilun mustafinun emut kemah dina mutasar sapi gini anu maju kan jadi uang sawajan mustafinun fa'ilun mustafinun aduh tidak ayo pengen nikmat anu luar biasa cita-cita manusia sampurna sabada rumah tangga ngarepkeun nikah ngabangun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah sok kahiji turuk inallah moal pahili lamun anjeun meunang kanikmatan naon beda moal terhitung bersyukur ka Allah subhanahu wa ta'ala sanakna dina hikam ilu
hiji syukur bil jinai anita takida anna nikmatullah min Allah asukkeun kebulatan hakikatna yeuh nikmatan teh semata-mata ti Gusti Allah wa ma bikum min ni'mati paminallah salayana kanikmatan anu Allah dipaparinkeun ka urang adalah ti Gusti Allah itu tugas syukurna hakikatna. Syukur di lisan kedua lidah urang singretek seorang mukmin di mana kenikmatan nikmatan reflek di sana ngucapkeun alhamdulillah reflek di sana tahadusan bi nikmah wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis kangkatan duanana sarupa ngaranna pangangaleut ka dieu jeung pangaloba ka dieu ari ka dieu da karaya kieu biasa ngaketara. Ayah nama dia bisa kelarupan jadi haram misalnya. Dia teh juga jauh sekayana baraya bahkan anti banteng kita dari yuk di naraga tahan dusan bin nikmah nyari osin kami makan dan nikahkan pun anak nikmah kita jangan datang itu atau apa pun itu kici bunyi wargi saudaranya dua kosan kami nikahkan itu dan nandang alhamdulillah itu teh adalah mensyukuri nikmat dengan lisan nyata tahan dusan bin nikmat. Sadayana ikan jantan nilai ibadah. Ngabringkan dia ibadah. Ngabedaan dua nama kedua belah pihak kawan wali maksud ibadah. Ngalaksanakan tahap dosan di nikmat. Cikam pada naros. Gampang. Ingat itu dikasihkan budak. Tau pikir ke namun budak ke seumurnya kolot ke kawin kawin. Terus. Kegembungan buat ini budak ke tenor. Oh, mau buat budak yang asup kena LGBT, alhamdulillah. Dah yang kawin namun lalaki, tenangan awewe. Namun awewe, tenangan lalaki. Dingin-dingin, weh. Orang tekan, temen-temen, tenangan. Oh, buah mati normal, budak teh. Alhamdulillah, kuaina nikah, oke. Okay? Ini berarti tidak manusia sampurna. Saku maha biasa. Ku Allah dipaparinan. Tabiat watak arus saek. Yuk kita prak rumah tangga. Beres. Nomor kati lu syukur teh. Sadayana nikmati Allah. Kudu dijadikan ibadah. Heh. Sok ayana. Nikah teh pintu gerbang. Anu ningkatkan amal ibadah. Tadi rok ada minal mutajawidi. Mutajawidi. Abdul min sabina rok anta minal ajar. Dua rok aku. Lukas rumah tangga. Lamun utama tilang 70 rokaat tulagas kene. Eh bujang kolot gara karawin. Janda-janda ngorak teneh gara karawin deui. Duda-duda ngarorak gara karawin deui. Cobaras kenging pahala rokaata minimal mutajawidin afdhal min sabina rokaata minal azan. Sagala nikmat kasorupkeun sing janten nilai ibadah. Ikmalu ala Dauda syukron. Hei keluarga Daud beramal sebagai syukuran Allah Subhanahu wa taala. Torik nomor kedua. Kehidupan orang ayat dina musibah. Alaika ya. Apa kewajiban orang? As-sabru. Sabar. Tabah. Tawakal. Berusaha keluar dina musibah eta. Terus ditampi kumana dengan ridho, dengan sobar, insya Allah jangan ibadah. Jangan dah, mah rumah tangga tengah di gunungnya, di Kalimantan, di kejauhan mah, kau mata bulan madu, dera, lima di Bonteng, di Gangganang, ke pesantren, dan di Pagu, ke Napo, gitu. Bagi KBU, ada nanti ke, kita Lohoyer, Pasir Batang. Namun ngaran lagi bulan madu ya. Sana setahun madu ya. Jadi sabulan munah nanti. Kan itu nama kudu gawe jeung kerja. Dan memang dikasih perjuangan. Mertua ini tuh ayah madrasah nak garapen. Mertua ayah sawah nak garapen gitu. Sagala rupa. Nah kan sabulan mah kan. Belakang digereh-gerehnya kita mama nage. Tapi namun sabulan mamanga ayam-ayam kaya mah syuh, syuh, syuh. Ayam teki naiknya akar.
sinir sanas kahayam kami nanto. Upang ibeta na nyakuluhin na may urang na bulan madu lain tahun madu cara gunung menyerata itu bulan yang bertihal di gunung sawah itu menyerata isok sorang ke gunung. Subhanallah rumpilna sagala rupa ayah bahkan ayah rintangan ayah bahkan sagala rupa panisang ayah orai ayah gajah ayah maung ayah singa mereka harus tak ngantur ke rumah tengah kurang sok sing sobar tabah tokal pasar gentaunya itu alaika singkat baik katilu kurang teh insyaallah pasti ayah dina tingkah perjalanan to'ah ibadah kumakwa jeban orang yakinkan adalah anugerah hidayah taufik minah di Gusti Allah. Teruskan tak ibadah teruskan upami orang menuju maksiat badai ngahayat tengah hajat kewajiban orang sok adalah istighfar atau bat nagam eka berhentinata maksiat ganti ketoat insyaallah upami perjalanan hirup orang maupat eta lebet kanak barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan dua pengantin pamrinan barokah. Amin. Segala kasayang dunia kasayang akhirat barokah ilmuna, barokah hartana, barokah turunanna, barokah dina naon bae nu dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sakitu bae wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.